Halo pencinta militer tanah air dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Nyaris Terkenal. Amerika Serikat dan sekutunya tengah mendiskusikan rencana untuk memberikan pengawalan bagi setiap kapal tanker yang melalui teluk. Rencana ini mengemuka setelah kapal militer Iran mengancam sebuah kapal tanker milik Inggris. Pada sidang senat yang telah dilakukan oleh Amerika, tengah berusaha untuk mengumpulkan koalisi dalam hal menyediakan pengawalan militer, yaitu berupa pengawalan laut untuk pengiriman minyak mentah secara komersial. Amerika sendiri memiliki peran penting dalam menegakkan kebebasan navigasi di teluk. Pentagon bekerja untuk mengidentifikasi pihak sekutu yang mungkin dalam upaya melindungi navigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab di kedua sisi Semenanjung Arab di mana banyak lalu lintas minyak mentah dunia melewati jalur tersebut. Ancaman terhadap kebebasan navigasi internasional membutuhkan solusi internasional. Ekonomi dunia bergantung pada arus perdagangan bebas dan merupakan kewajiban semua negara untuk melindungi dan melestarikan kunci kemakmuran global ini. Rencana untuk memberikan pengawalan ini datang setelah Inggris mengatakan bahwa kapal-kapal bersenjata Iran berusaha untuk memblokir kapal super tanker mereka sebelum diperingatkan oleh kapal perang Inggris dalam peningkatan ketegangan yang dramatis di teluk. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan 3 kapal Iran berusaha menghalangi jalan dari British Heritage, yaitu kapal super tanker dengan panjang 274 meter milik British Petroleum yang dapat mengangkut 1 juta barel minyak mentah. Namun, Garda Revolusi Iran menyangkal dan membantah keterlibatan mereka terhadap apa yang diberitakan tersebut. Ini adalah insiden terbaru dalam serangkaian aksi provokasi antara Iran dan Barat. Sebelumnya, pasukan marinir Inggris pekan lalu merampas kapal tanker Iran yang diyakini telah melanggar sanksi Uni Eropa. Marinir kerajaan Inggris merampas kapal itu di Selat Gibraltar setelah meyakini kapal itu berusaha menyediakan minyak mentah untuk Suriah. Presiden Iran, Hassan Rouhani, dengan tegas memperingatkan Amerika dan Inggris bahwa mereka akan sangat menyesal karena telah melakukan penahanan terhadap sebuah kapal tanker yang membawa minyak mentah Iran dari Gibraltar pekan lalu.